فهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد موته والعاجز من أتبعها نفسه هواها وتمنى على الله أمانيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ayah beliau kepada Nayuk mamak kita dah nan sekun masuk sebagai puborihamdi di Tabung Kota Terah dan juga ucap terima kasih lagi kepada orang Nayuk dan leka Nayuk dan caunati buklakon hak kerja di dalam Obota Terah semua pada hari ini dan amwa ucap terima kasih lagi kepada penama ni Khali telah wi ucape dan jepuk amwa naik kepada pentas kepada pertanding dan sebagaimana dia wi maklumat kepada para-para iman dan juga ibu-ibu sakut dengan kain putih di dalam Tabun Kota Terah ni dan Nayuk mak kita ni akan bagi setiap tahun lah dan juga mengadakan satu majlis yang ada pada bagi ni pertanding ni dan lagi ucap terima kasih lagi lah kepada Tok Iman Khotib Bila dan juga nyo dan ahli jawatan kuasa masjid dan tak ketinggalan lah kepada para-para ibu dan bapa-bapa hadirin hadirat muslimin muslimat yang ambil bahagian semua di Obota Kota Terah pada petang ini. Sekali lagi ucap terima kasih kepada belik kita yang sudi jumpa ambo mari di sini beberapa minggu di akad berjanji dengan dia. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Taala pada hari ini kita dapat boleh bersua muka di antara ibu-ibu dan bapa-bapa dan tok imam semua yang ambil bahagian sama di Home Pacun Obota apa nama ni Tabun Kota Terah dan apa raman cawak jalan kita ni. Baiklah. Sebelum daripada dalam tajuk pai kita gapo? Kunatam cariatan tanwiti Islam kita ni gapo tik. Sebelum daripada nak kupas sikit banyak di situ terlebih dululah kita sama-sama ucap terima kasih dan puja-puji kepada Allah dengan kita ucap alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah Taala. Semoganya kelima syukur ni ibu bapa duk dalam syurga tak habis. Ingatlah besar tak besar. Tak habis dalam syurga. Adapun takwa ni kita pejam mata masuk dalam kubur, tak ada kena sembahyang dah. Batal lari tak ada dah. Dah mengumpat mengacung, berzina, mabuk, judi tak ada dah. Dan buat benda hak dia suruh tak ada dah. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
Tak ada dah. Habis kata takwa ni sekat dunia ya. Takwa ni besar, siapa boleh tarik kita pergi pada syurga? Takwa ni wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Tuhan suruh kita banyak bercepat bergaduh cari jalan ke ampunan Allah Taala. Tak leh dak galik dah kak, tak leh dak galik dah. Ni Tuhan suruh sendiri bukan cong tiga cong empat ni. Dan wasari'u ila maghfiratin. Sari'u orang kalau orang ngaji kaedah orang panggil bab mufaalah, bina musyarakat. Pakak-pakak. Dah, pakak-pakak kau tak bubuk, pakak-pakak kau teroyong cari jalan ke ampunan Allah Taala. Kok jalan mana mun cari? Satu setengah daripadanya majlis ilmu ni majlis yang maghfiratun minallah. Madama fil ardi, selama mana kita jalan di atas muka bumi istighfar lahu, bumi dok minta ampun dosa kepada kita. Allah besar, majlis ilmu ni besar. Tak ada majlis lain. Jalan mari siapa apa dosa malaikat jemaah. Apa dosa oleh bumi dok minta. Bagi orang yang berjalan untuk nak mari dengarkan hukum ahkam Allah Taala. Itu setengah daripada. Tapi kita ucap apa dengan mulut taubat. Mukna bangak kena bergaduh. Nomor 2-nya dia kata wa jannatin ardu hasamawati wal ard. Mukna bangak, mukna bergaduh, kena bercepat cari jalan nak masuk syurga Allah Taala. Carilah kau jalan mana-mana pun. Ha, ni kita kena pakak-pakak mikir sebab kita hijrah panah-panah. Ni matlamat kita hidup tu hatta dalam dunia. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni supaya hikmah ibadat kepada Allah. Padahal ibadat ni menjadi sababkan kita masuk syurga Allah Taala. Kok jalan mana? Mu carilah. Tu Tuhan kata wa jannatin cepat banget. Pas syurga ni tak ada payah kita nak masuk dalam dia. Nabi royak dah. Nabi kata, ala mu kena tahu, mu kena yakin. Innal jannata, sesungguhnya syurga ni huffat bil makarihi. Benda yang duk likung syurga ni benda hak nafsu tak cocok. Semaya jemaah nafsu tak cocok. Semaya tahajud nafsu tak cocok. Mari mengaji nafsu tak cocok. Orang tino tu duk aurat nafsu tak cocok tu banyak orang tak akan tukang. Tak boleh main. Nah, puasa pun nafsu tak cocok, sedekah pun nafsu tak cocok. Tapi mu ingat nafsu hak mu tak kene, nafsu hak tak cocok, duk likun huffat bil makari. Serga tu duk likun dengan benda hak nafsu tak cocok. Pak kita nak masuk serga kena mujahadah ni. Mujahadah ni kelimah mujahadah jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Bersungguh-sungguh. Lorak tabligh kata lagu mana? Berjuang kepada jalan Allah. Ya sebenarnya kalau kita balik jawi, mujahadah ni bersungguh-sungguh. Kalau mengaji pun bersungguh. Kalau zikir pun bersungguh. Kalau semaya pun bersungguh. Kalau baik dengan orang pun bersungguh. Nah, kalau sedekah pun bersungguh. Nak bersungguh-sungguh. Orang sungguh ni lah. Wajahidu fi sabilillah. Orang yang mujahadah bersungguh-sungguh. Kok jalan agama Allah Taala orang ning ulaika yarjuna rahmatallah kun ni lah pen kun ti rab sawang prajakun Allah orang ning boleh timur rahmat tu eh. Ha ni kita kena mujahadah lah tiap-tiap perkara. Kalau jemaah pun bersungguh, qiraat pun bersungguh, zikir pun bersungguh, dan sedekah pun bersungguh, berdoa pun bersungguh. Tiap perkara-perkara yang Tuhan nah, apa nama ni suruh kita mewajibkan kita ada hak sunat kita bersungguh-sungguh. Orang ni baru ulaika yarju. Orang ni lah yang harap rahmat Allah Taala. Maksud rahmat tu mana syurga lah. Sebab kita buat amal banyak mana pun kita nak bayar harga surat, harga syurga tu hai tak padah. Buat amal padah bayar harga mata ya kaya. Nak ayak wi mata kalau nak colek 8 juta nak tak sih, 10 juta tak sih. Lepas tu hewi peri. Ada bayar segobok. Lidah yang kita nak rasa manis, masin, pedah. Lepas takde kalau bomo kata, aku nak peraik pakai soemu. Nak bayar puluh-puluh juta. Kita tak say. Kelingo yang kita duduk dengar tu, dengar ni. Orang tu aku nak bayar juta-juta wi kamu. Tapi syarat aku nak wi tuli telinga omong. Kita tak say. Kaki kita duduk boleh jalan ke sana, ke sini. Tangan ceput capa gitu, ceput capa gini.
Orang nak jadi cepat. Orang nak mati kaki tangan, selamat buat amal pak dah. Nak kena, tak say bayar juta-juta. Ni kata rega Tuhan wik kita ni, oh. Kalau jamin boleh bayar kot, tak ada apa ni. Tak ada lek pitih lah. Nak royak weh. Mata yang Tuhan duduk tengok langit dia, boleh tengok warna tu, warna ni begitu begini. Pak nak ibu tu bayar juta-juta. Kita tak say. Ni sabit katanya amalan yang kita dah buat ni mak cik kawin dia, pada bayar harga mata sok tak cukup lagi. Lepas tu nak gapo nak we kita terima kasih. Syukur kaki tangan kita, mata kita, tujuh anggota ni melakukan we benda baik. Tu hak Tuhan nak nak. Mata kita suluh ke benda baik, tangan cepat capak ke benda halal. Nah, kaki kita berjalan ke sana ke sini benda yang diredha oleh Allah. Perut pula dah. Nasi bersuap, walimah sebutih, kena isi benda halal. Ni witi cara orang Islam hidup ni. Nakah? Orang panggil lagu mana? Cariatan. Apa nama ni? Kunatam cariatan. Tan witi Islam kita hidup lagu mana? Lagu tu dah. Segala anggota kita yang tujuh ni, we syukur dengan Allah Ta'ala. Lagu mana kelima syukurnya? Kelima syukur ni orang panggil, kita retohkan anggota tujuh ni, we kena pada tempat yang Tuhan suruh. Misal kita kata lidah. Tuhan jadi untuk apa? Buat zikir. Buat baca Quran. Buat royak nasihat benda-benda baik. Kita buat mengupang. Kita buat mengacau. Buat kecek pelawak. Buat maki baloh gimari. Ini nama kata tak syukur ni. Tak syukur lah. Nah, kaki Allah Ta'ala jadi untuk apa? Hikmat Tuhan jadi kaki suruh jalan tempat baik. Berjemaah hijau untuk buat. Cari benda halal nafkah anak bini. Dan kaki gak mari tempat berjalan. Pas jalan mari ngaji sosok bukan sikit Nabi nak bui. Tuhan nak bui. Madama fil ardi selama mana mu jalan di atas bumi. Bumi minta ampun memari ngaji. Nah, ma min muta'allimin wa mustami'in. Ada-ada dah. Nah, orang yang menutup ti kitab, mari kitab duduk menadah. Siapa bapa-bapa duduk mengajar kita, bibi kita lagi. Untuk pakai hidup ponok. Wa mustami'in. Dan tak ada-ada dah. Kita tak ada kelinguk. Ni sebab bertanding. Hak abad tomak wak ni. Tapi saya yang ayuk maimi. Nah. Kamu tak kenal lagi ayuk. Cik nama mamak tu. Yalah. Dia kena roh ayuk tu. Roh ayuk lik tu. Ha tu nak royak kata. Tak ada-ada dah. Orang menututi kita. Dan juga orang yang mendengar. Orang ni tu yamsi ila babil ilmi, berjalan tempat majlis ilmu semata yang ada pada petang ni. Jalan saat ni tu katabalahu ibadata alfasanah. Nasyaya Allah Ta'ala tuliskan satu tapak bikulli qadamin tiap-tiap tapak yang kaki kita berjalan mari pada rumah untuk nak mari berjalan sampai kepada majlis ilmu. Banyak mana? Ialah katabalahu ibadatan alfasanah. Nasyaya Allah Ta'ala tulis setapak kaki ibadat setahun. Mikirlah kita tak lama dah. Sambil tu dia kali duk kecek ha apa nama ni? Duk kecek ha apa nama ni? Ha kain putih dah tu. Dah ke? Duk apa tu cedek kain putih? Cedek kau mati. Nak ke mati tak say. Tanya nak orang tak say lagi mati. Bapa tak saynya? Amalan tak ada. Hari ni tak say lagi. Dosa banyak. Dua tu ya. Taubat pun tak. Wa amal pun tak. Tapi tak say kau mati. Tapi tak say pun dia siapa mata. Siapa masa dia. Pai. Pai. Mata dah. Ha pai tu tempat kita kena mikir. Dah. Dia siapa dia ni bukan tempat mikir dah. Tempat dia nak balah lah. Pak berjaya mata masuk dalam kubur. Bukan tempat dia mikir dah. Tempat dia nak balah dah. Learning yang kita kena mikir tak ni. Suruh bergaduh bercepat cari jalan ke apa ni Allah Ta'ala. Ni tu yang suruh sendiri. Dan bergaduh dan bercepat cari jalan yang membawa masuk syurga Allah Ta'ala. Dan pas syurga Allah Ta'ala kalau ada benda yang duduk likung ha? Nafsu tak tuju. Yang ni duduk likung ni. Baik kita kena mujahadah. Kena lawan situ baru boleh masuk syurga tu. Neraka ni lagu mana? Neraka ni apa nama ni? Jadi Nabi royak pula. Ala mu kena tahu, mu kena yakin, mu kena cerah. Innan naro, sesungguhnya neraka ni hubat bisawahati.
Neraka ni dia duk likong benar hak nafsu setuju. Allah na'udzubillah min zalik. Duk likong neraka ni hak nafsu kita kene. Ngupak nafsu kene dak kene duk likong neraka kerap. Ngacung duk belaga orang wi balak nafsu kene duk likong neraka. Semaya nafsu kene tak tinggal-tinggal semaya duk likong neraka. Maka taruh orang nafsu kene. Nah, mana duk liko neraka? Kecek pelawak, nafsu suka. Orang panggil duk liko neraka. Pendek kata duk liko neraka ni, nafsu kene. Ha tu? Boleh kita buat pertimbangan munasabah dengan kita hijrah baru-baru. Gapo? 1445 yang kita telah tinggal mari. Kita menghadapi hari ini dua bulan, dua daripada bulan Safar. Sebulan dah 1440 ni yang kita telah tinggal, iaitu bulan Mahram. Lepas tu kita kena fikir daripada 1445 adakah kita dapat kemenangan atau kita benih daripada benda baik atau kita halah banyak benda jahat. Kita cek tu baik, jangan orang lain cek, kita cek sendiri. 1445 yang telah tinggal kemarin, kita dapat kemenangi, dapat benih ke atau halah banyak maksiat. Ha, tu kita kena cek juga tu. Dia ada cek darah tinggi sekarang makcik. Cek kecing manis. Darah dalam lemak. Cek pula dah nyakit kau. Dah nyakit tai. Jangan duk cek waktu sekarang. Kita cek tiap amalan kita. Dah, sebabnya ada riwayat kata, dah, apa nama ni? Hisablah diri kamu belum Allah Ta'ala hisab. Dan Allah Ta'ala hisab, kita tak boleh nak buat apa dah. Sabit 1445, kita cek molek, kita pergi benih hok mana. Kalau benih benda jahat, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang buat benda jahat ni, orang ni lafi jahim, sesungguhnya neraka jahim dah. Ni Tuhan sudah berjanji siap dah. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang banyak benda baik, orang yang banyak amalan, orang yang banyak benda baik, amalan kebaikan, orang ni, nah, innal abrara lafi naim. Adalah dah syurga naim. Ni buat pertimbangan selalu dah. Habis tu tambah lagi mari pula, umur kita ni duduk dalam edah mati dah. Edah mati. Hal lagu mana edah mati? Jadi ada ulama tu luat penjelasan hak umur. Umur daripada tubik pada perut ibu sampai kepada umur 15 ya, bila kata kanak-kanak. Dari umur 15 dari sampai 35 hak ni masuk dari rumaja, wairun, orang pemuda. Nah, orang pemuda. Lomong tiganya pula daripada 35 sampai kepada 50 ini orang tua dekat nak mati. Lepas kalau kita tengok hak 50, 35 sampai 50, tak banyak orang ni, ada kedok tak tahu. Lepas tu daripada 50 sampai kepada 60 hak ni terlapawi dekat nak mati benar dah. Ha ni sahabat kata kita duduk dalam edah mati dah ni. Nah, duduk dalam edah mati dah. Pak Nabi pun kata, hasadi ummati. Dah, minasiti, dah, lagi pula wasabain. Likungi umat Nabi Muhammad yang ramah sekali mati ni, dalam likungi sekitar 60-70. Hak ni suan mat, mati banyak duduk sini. Tapi pergi belakang, beranak kurang-kurang mati. Tapi yang golek mati ramah sekali di dalam 60 lagi pula 70. Ning suan mak duk sinilah. Pak kita tengok. Nah, tu imam baik, khatib baik, bila baik dan jugalah ibu-ibu bapa dan kau ibu-ibu kita ni duk dalam lingkungan tu 60 70 dah.
Habis kata kita duduk dalam edah mati. Cuba terasing tangan. Bahang tanah kubur belakang dah. Terasing. Bahang tanah kubur dah. Lepas tu bila pak kita saat ni duduk dalam edah mati. Tengok Rasulullah. Ni puluh tiga tahun. Wafat. Sayyidina Abu Bakar pun 93 wafat. Sayyidina Ali pun 93 wafat. Sayyidina Umar Ibnu Khattab 93 pun mati. Jadi empat orang itu nabi, sahabat 3, 93 laka-laka. Pastu nak we kita mikirlah, nak mikirkan ambo pun supo. Omo dah masuk dalam pau dekat nak mati belaka dah. Nak we kita mikir saat ni lah. Sebagaimana nak ayat kata dah kita saat ni nak wi bekale wi banyak nak wi mas bila kita lepas pada mati hasil tu pas nak wi jadi bekale wi banyak ni lama satu kita kena ingat mati dah nak wi ingat mati sebab orang ingat mati ni dia tubik tiga perkara ulama tu lah ayat mari dah mana tiga perkara. Yang tamonyo berasa nak buat amal ibadat. Rajin. Kalau semaya dah kita kata duduk semaya dah. Tapi yo fikir mari nak banyak yo nak jemaah. Sebab yo ingat mati dah. Hasa dengan 27. Nah, apa kalau jemaah dah mari masjid, yo pula yo tak jauh dia turun selalu. Yo wirid. Pak wirid ni ibu nak royak wirid dah. Wa ila hukum tu. Ada wasa lagi ada orang tak ingat. Tapi banyak ingat. Jangan tinggal lah. Sebab apa boleh kata jangan tinggal? Kerana wa ila hukum ayat kursi ni siapa dia baca nak-nak kali lepas maya fardu. Lepas maya zuhur asal ngorik isa subuh. Ambil pada wa ila hukum siapa kak huwa huwal aliyul azim. Ada 190 arah. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. 55 kalau kira nahu. Satu ulama tolong bila wik kita. Lalu Nabi kata kena. Man qara'a ayatal kursiyu fi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas sembahyang Zuhur asal ngori isa subuh. Tak tinggal-tinggal. Lam ya'nahu tak ada tape tak ada sekat deh tak ada berdinding ngapa-apa pun illa ayyamuta malaika dengan mati saja. Ha, jadi hari ini hok kita tak berhinga wirid boleh mula dahlah. Bukan kata fok-fok tu email tu dah bawa dah. Hok tak ada tu email kita kau ibu kita bawalah. He tak tape ngagapo nak masuk syurga Allah Taala. Allah tingginyo mahanyo. Tapi dia demo tak kena ke aku salah kanan salah kiri pau. Salah kanan salah kiri pai. Ni kita mulai daripada kita duduk dalam hijrah yang baru-baru 1440 ni kita remlah kita baca ayat kursi nak kali pas maya fardu jangan tinggallah. Siapa tak tape dengan gapo nak masuk syurga malaikat mati. Sebab dalam dunia ni bukan tempat Tuhan nak balas dak. Bukan tempat Tuhan nak balas dak. Dunia darul amal. Dunia tempat wa amal. Tapi lah ni kita lupa ke wa amal. Duk kaluk dengan hijau. Duk kaluk dengan tak ada. Tu tak ada ni. Sambil tu hai sendiri mari sikit. Iya kata aku heri hamba aku ni. Yakin dengan mati. Dia yakin dengan mati. Curak temu dengan mati. Saat ni sore, saat ni sore. Sambil orang mati Nabi kata lagu mana? Kafa bil mauti waizan. Mencukupi mati seorang jadi budrian bagimu. Jadi teladan bagimu. Nama tak mamak mati dah. Sakit apa weh? Gayak go tu gayak go ni. Dah Cik Mino mati dah weh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tak ada terisah sikit habu. Nabi kata saudaramu mati tu dah kafa bil mauti waizan mencukupi pada dah saudaramu mati sore tu jadi bukrian jadi teladan bagimu
Dia mati tak lama mung pula. Hatu buk dia bagi mung. Tapi kita tanya, mati apa weh? Mati beranak. Kita tak beranak lepas. Mati apa weh? Kecil mana ni? Kita tak mana lepas. Mati apa weh? Balik kereta. Kita buat kereta ke oh, lepas. Jadi kita tak ada jadi bot rian dok. Ukur dengan dia mati, kita tak ada menyakit, kita lepas-lepas. Dok, sekwan dengan satu hari, mu kena supa dengan dia juga. Kafa bil mauti wa'izan. Mada mu cukupi mati sore, jadi teladan bagimu. Tapi kita tak jadi teladan dok. Kena buang motor dia, habis balik tiang-tiang lah mati pun. Ya tua mati, orang padai dok. Orang mau lapai pulau, kita muda lepas. Dia beranak lekat. Okey, dia royak dah suruh doa, suruh doa. Tak sebab bawa doa, lekat. Mati dua beranak. Tapi kita tak ada perut besar, lepas. Jadi lepas umur. Tak ada mikir dah. Haa, sebab itu dia kena mikir seorang mati jadi tolak dia. Tak lama kita pula. Lepas yang putih sekali, kita nak makan lepas pada mati. Haa, tu hati Tuhan sekir lah. Hei, hamba aku. Yakin dengan mati, tapi tu eh, duk suka-suka dalam dunia. Cerah gelak ke jaga tu, cerah gelak ke situ, cerah gelak ke sini. Tak ada nak bekalai untuk nak makan lepas pada mati. Ay, aku heret tu, saya kata. Aku heret juga. Tu saya kata, eh, hamba ku ni, esok-esok kena soal. Kena hisap, kena tanya. Nah, tanya berkenaan dengan harta. Kena berkenaan dengan, nah, dengan nikmat kaki tangan dia bui. Dan dia tanya pula dengan umur ku iko umur 50 ni puluh muak gapo. Dok nane dia. Dok nane kelapa. Dok kedai kopi. Mu kena royak. Aku ini 70 70 kemu. Orang umur panjang ni molek, ada jahat, ada molek. Habis Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia ni man tala umruhu wa hasuna amaluh. Mereka yang umur panjang dia jangup amal dia. Ni kita dah berjanguk tu weh ya lah ni. Lecu tahun apa betul kak? Budak pipi hanya ano. Kacuk hanya ano. Dakwah apa lah. Tak salah, tak ada ada apa lah. Tapi amal leh. Atau kaya, alih peleh. Pandang ibu boleh janguk gitu. Ya bukan sehalih peleh. Pias maya tem napah bunyi lagu mana attahiyatul barakatu salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaina wa alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sabullah sabullah nggih nggih mana pakai puluk duk kacer ring lagi puluk pan nak janguk lagu tu. Ha ni Nabi bila orang umur panjang orang ni betul. Sebaik-baik manusia tak ada dah orang umur panjang. Tapi umur panjang yang ada dah mantalah umruhu wa hasuna amaluh. Ya jangan amal kalau semaya gak. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lagi dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan mencintakan segala alam ini. Arrahmanirrahim Tuhan yang bawah, Tuhan yang maha kasih. Malik yaumiddin tuhailah raja hari balasnya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikajualah kami semua dan akan jualah kami minta tolong. Ya madu dengan kakas maya. Baca seko, 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 seko. Satu-satu kalau kera'i kau baca ada tasdik, ada gapo. Kalau zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini subhanallah, 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 subhanallah. Pernah pergi jangkuk ke mana? Bukan tak ada pahala dulu. Sebab subhan di ha tu kena boleh satu alih. Di Allah tu kena boleh satu alih. Sebab ya Allah yang ada patah sadu. Yang cokain tu tanda isyarat kena panjang sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang ada hujung. Ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana lauk, mana awal, mana akhir panjang. La satu alih, belakang satu alih paling tak ada. Pandang pergi janguk ke mana? Sampai tu witi Islam ni, yang tiga kara cara hidup kita. Mana kata tiga kata? Yang pertama, mengaji cara baktiqah Allah Ta'ala. Ini wikti kita ni. Dalam ujian Tuhan tak muka bomen, hilang duit putih, sakit demik, susah payah. Gapo kita nak ingat dalam perut? Radhi tu billah. Aku berpuas hati dengan Allah. Sebab Tuhan lah duk susung. Ini dia panggil wikti Islam mula-mula laksata cara bakt pegang ni. Nah, kita ada Tuhan. Kita sakit.
Dah kita susah, kita payah, kita ada kemalangan. Ya jadi sendiri dia ke? Bukan. Apa bukan siapa dia kena? Allah Taala kena. Radhi tu billah. Ini cara hidup kita. Ya belain banyak dengan agama lain. Sampai agama lain banyak bunuh diri. Lekai agama Islam ya tak ada bunuh diri sebab jari yang ada. Orang bunuh teruk benar sebab dia pergi qada dan qadar. Baik dan jahat iman dan kufur daripada Allah. Bah, dia bosan apa? Kita susah, kita sakit. Ya jadi sendiri dia kok. Dok. Allah Ta'ala apa? Puas hati dengan Tuhan buat. Ni lap satah orang panggil. Rezeki kita dah cari duk menego apa? Adalah buat ada rugi. Kamari rugi. Pas rugi kita tahu rugi sendiri dia kok. Allah Ta'ala, aku puas hati dengan nego aku. Kalau kaya kita suka. Tu orang panggil cara yang kita nak duduk dalam witi Islam. Yang tamu kena ngaji lap satah. Cara buat pegangi. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala kaya. Allah Ta'ala tak tupai segala kara. Wa antumul fuqara. Allah Ta'ala kita tak lepas dengan Allah. Wila orang kapir di semua tokong. Sapir semua beralak. Ya tak lepas dengan Allah. Ya tak penuh semua Tuhan subhanallah. Ya tak penuh mengatik. Tapi ya tak lepas dengan Allah. Nak ada dia siapa wik ada. Mati dia siapa wik mati. Wikinye dia siapa wikinye. Lapar siapa wik lapar. Allah sampai antumul fuqara. Mu tak lepas dengan Allah. Pak kita Islam tentu dah. Tentu pun kita pak menjadi kemalangan, susah, sakit, mengepek. Tak boleh duduk mengepek. Moga dia belakang. Ikhtiar carilah. Ubat kalau kita sakit. Tu. Lama duanya kita kena ngaji lap patibat. Tu witi Islam. Nak jaya. Gapa lap patibat? Cara dalam wak harian kita. Semaya zuhur sana. Pak rakaat. Pas semaya mu kena belajar. Nah, rukun 13. Daripada takbir. Daripada niat, lagu mana niat kosak taruh tak ye? Lagu mana berdiri betul nak kena dengan undang-undang hak Tuhan suruh? Pas baca Fatihah yang keempat, lagu mana berdiri betul Fatihah? Kada macam walabo, walabo, pit katika. Siapa baca walabo tadi ni? Kalau baca walabo Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah. Ha, pas nak jangan kok mabuk ke tak sah dulu. Habis kerja tak lepas pada belajar tu. Witi Islam cara hidup ilmu kita tak lama satu. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad buka mulut dia dengan ikra. Gol lain tak ada lagi mama dia. Puasa semayan, zakat, haji, berdakwah. Dah, lagi pula apa nama ni fi sabilillah. Dah, tak ada belaka lagi. Buka mulut Nabi dalam Gua Hira, Bukit Jabal Nur. Nabi belum dah jadi rasul lagi duk tapo di situ. Habis barang klik gi dengan kolejah. Boleh barang apa? Mari pula betapa doa amal dengan Tuhan. Kita sabik kita kena betapa hati. Kurang-kurang dalam rumah kita ni orang tinui ada tik bilik untuk kecek dengan Allah. Ni bilik habis 3-4 juta. Ada belakang bilik tetamu. Nah, habis bilik nasi, sampai bilik jamai, bilik tidur. Allah, tapi bilik semaya tak ada. Bilik nak kecek dengan Tuhan tak ada. Maya juga tepi tujing juga. Ha tu nak royak dia kena wei ada. Tambah-tambah lagi kita orang Tino ni adat ndeng semaya dalam bilik. Belalah tak awak ngasemi ngam molek pun pagah orang ndak ngat tabing ngat kalpas ye tak apa dah. Tabing kalpas ye wei boleh kita terluah meja duduk ni. Cedek malam-malam ya Allah ya Tuhanku. Nah ya Allah ya Tuhanku mintalah kepadaku ya Allah menjaga imeku ya Allah. Aku takut ya Allah mati cabut ime ya Allah. Aku tahu orang mati cabut imeh tangga imeh tak masuk surga-Mu ya Allah. Pak akhirat ni lama ya Allah, tak ada hari yang suk ya Allah. Mu bagi iman Islam kepadaku ya Allah, tak ada ada dah aku nak balas rega kepada-Mu ya Allah. Mintalah ya Allah menjaga keimanku ya Allah. Masa teka aku hidup ya Allah dan juga ketika mati ya Allah. Ujian setan mari ketika nak mati ya Allah. Aku takut ya Allah, Mu Tuhanku ya Allah, aku semua Mu ya Allah. Orang lain tak tahu ya Allah, musorang tahu ya Allah. Aku takutnya tangga iman ya Allah. Lepas pada mati di pada masa ya Allah, we ada iman ya Allah. Orang tak ada iman celaka sehabis-habis celaka ya Allah. Aku takut ya Allah dan menjagakan imanku sampai masuk syurga ya Allah. Mu bagi syurga bagiku, mu tak ada kurang apa ya Allah. Mu tak bagi syurga kat aku, mu tak ada tambah apa ya Allah. Sebab mu maha kaya ya Allah. Ni kecek malam-malam. Siapa masa dah kita nak kecek kat tu? Sakit kita nak yuhar dengan Allah.
Ya Allah, minta lah witimu ibadatku, Ya Allah. Aku duduk, Ya Allah, aku duduk ngaji, aku duduk semaya, tak tinggal dah, Ya Allah. Duduk puasa, Ya Allah, haji ku pergi dah, Ya Allah. Umrah ku pergi, Ya Allah. Aku takut sia-sia, Ya Allah. Minta lah, wih ada rega sisimu ibadatku, Ya Allah. Baik fardu dan sunnah, Ya Allah. Aku semua mu, Ya Allah. Mu Tuhan ku, Ya Allah. Mu tahu ku nak minta nak gapo, Ya Allah. Ha tu, malam-malam. Wih ada tu. Payah tiga kita minta, Ya Allah. Aku ni hamba melakukan dosa banyak denganmu, Ya Allah. Aku tak habis nak bilang, Ya Allah, dosa aku, Ya Allah. Siap malam, Ya Allah, diraka denganmu, Ya Allah. Tapi mu yang amat warah, amat saya, Ya Allah. Aku tak sedar, Ya Allah. 1,445, Ya Allah. 300 hari lebih, Ya Allah. Aku tak dapat nak bilang sesa dosa aku terhadapmu, Ya Allah. Tapi mu tahu, Ya Allah, aku berdosa denganmu, Ya Allah. Aku tak sedar, Ya Allah. Aku takut, Ya Allah. Dengan api nerakamu, Ya Allah. Apa dosa aku, Ya Allah. Dari ibuku, dari bapakku, dari kubur, Ya Allah. Ya tak boleh buat gapa dah, Ya Allah. Kira kena katak palu dengan muka nakir, Ya Allah. Minta lah muslimat, Ya Allah. Tibuku, Ya Allah. Beribu kali suat nasi kaku, Ya Allah. Sama tahu aku nak besar, Ya Allah. Beribu kali duduk basuh berokku, Ya Allah. Beribu kali lah dia duduk mandiku, Ya Allah. Duit tak nak kira, Ya Allah. Pokku sampai hitam tu yang butih, Ya Allah. Duduk nak buka kaku sampai besar banyakku, Ya Allah. Rahmatilah ibu bapakku, Ya Allah. Tu malam-malam. Kecek, we ada di tempat. Tempat yang kita nak munajat dengan Allah Ta'ala. Ni tak sakit kepala lagi cari meja je. Aku teruk dah weh. Kepala lagi nak nyanyak ni. Loh, saya dua kemarin tak boleh nak mata sakit kaki jelajah lupin. Tak ada kena royak. Anak teruk dah, Ya Allah. Orang tahu belakang anak kulkat ketung, Ya Allah. Muntahu secukup-cukup apa anak kulit jadi lah ni, Ya Allah. Muntambahlah keimanan kepada dia. Keimanan kepada dia, Ya Allah. We kuat, Ya Allah. Memaling, maksiat yang ada, yang ada setuju. Minta jangan we kerja. Minta we jangan we nampak dengan benda tak molek, Ya Allah. Bukalah hati mereka, Ya Allah. Aku malu dah, Ya Allah. Saya dua kemarin hilang sehati Pak Eko. Bunyi kata anakku juga, Allah. Tiga bulan kemarin, hai umur remoh anakku juga, Ya Allah. Teruk dah, Ya Allah. Aku malu masyarakat, Ya Allah. Membimbinglah anakku, Ya Allah. Aku tak pandang nak cara anakku, Ya Allah. Mula orang yang tahu secukup-cukup, Ya Allah. Kecek nak kecek gapo. Tengok Nabi betapa di Gua Hira. Betapa. Buat amal. Taruh dia. Sapa 2-3 hari, ambil habis barang, dia ambil. Buat molek, sapa umur Nabi 40. Turun mari Jibril kata rupa asli. Masa ayak dengan gapa. Pasal ayak Jibril dia, dia buka serah. Sup. 12 ya. Tepat jatuh matahari, tepat naik matahari. Allah. Usahlah. Habis Nabi 2-3 kali tengok, 2-3 kali selok. Tengok Jibril alaihi salam. Besarnya dia. Habis itulah, satu kali tu Yesus newa oleh serga 3,000 tahun. Dia duduk newa serga 3,000 tahun tu, tak cuk lagi, baru bagi 2,000-3,000 tahun. Habis kata besar kak, serga tu hidup jadi kita. Wa jannatin ardu hassama wa tuwal ar. Serga ni tebal 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dedek dah ada belakang dah serga kita. Tama-tama lah ni, anak koci serga dah ada kita dah. Anak koci serga, dia panggil gapo belik anak koci serga ni. Dah ada belakang dah, koli dia pun ada, teme pun ada, amur ada. Belik kota terah pun ada. Kerana tiap tak ada kelubung, tak tahulah tu tu. Aku kokai. Dan kokai tak ada. Kokuai kau tak ada. Kita ada belakang sebab orang panggil ada iman. Ni kuncai sawan, anak koci serga. Menjaga molek. Takut jatuh dulu. Habis kena ngaji tu. Witi Islam kena ngaji. Cara-cara takut jatuh agama. Ngaji wis sungguh. Dah. Atau nak orang kata. Kunci sawan tu ada siap belakang. Lillazina amanu husna wa ziyadah. Hak ni tu yang tak ada kecek dengan buku amal. Wa amilu salihat dah. Lillazina amanu husna wa ziyadah. Bagi orang yang beriman. Aku serius regolah belakang dah. Amal soleh tu tak nak kecek dah tu. Tapi dalam ayat ni tak ada kecek amal soleh. Lillazina amanu husna. Husna tu makna serga lah. Waziyadah. Dia lebih pada serga lagi aku cedek kamu. Allah tu nak ayat tu. Hey. Lebih pada serga tu gapo weh? Iyalah melihat zat Allah Ta'ala di akhirat dalam serga. Lebih pada serga lagi orang ni. Sebab gapo? Serga ni makhluk Allah. Tuhan menciptakan, Tuhan menjadi. Pah, sedap cekak dah. Tak sedap kok mana kau. Ikut telitah ada berlaku.
fiha ma tastahihil ampus. Di dalam syurga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada belaka-laka. Kita nak gapo kah? Lah ni lamula duk ngigan nak mah. Tak boleh mahal-mahal. Bodoh mata orang boleh 60 70 boleh beli berah pun muju dah. Habis jadi tekan sangat tu lelaki ba nak mah ba dah tani. Beli seleng dah apa dah tengok adik kering tangi. Pak ba tak cara mah ku boleh beli berah tai-tai pun muju dah. Iko ya pun nak pun nak hati mah dah serga lah. Wa ka sang dihaqo dalam syurga tu nak mah lagu anu adolah kolako ha tu nak royak pas bukan mah tah dunia belalah kita tak leh pakai dunia kacebuk amal ibadat you boleh pakai mah di dalam akhirat esok benda puja hawa nafsu wa hum fiha nah mutahharum fiha khalidun wa hum fiha azwajum mutahharum fiha khalidun ni royak sifat orang tino. Orang Tino ni, tu ada cedek bagi orang jatah ni, ya cuci sungguh. Cuci bersih. Siapa mari hei tak ada. Mari nipah tak ada. Dah, dia lagi pula hingu-hingu pun tak ada. Aliyo pun tak ada. Tu nak royak kata lesrego. Beranuk pun tak ada. Lah ni kena jaga oleh kakak, kuah, kuah, kuah. Haa, ni mata pok rajin. Dah sebetar tengok lah, bini pun nak tobat kau nak beranuk. Dia mau sakit. Lebih mati. Jawab payah bang kata iktina duk tere iktina pas tu baik kuah teriak jawab bini kata aku tak say dah sakit habis tu hari raya hamalat ummuhu dah apa nama ni masa tekah kandung sakit orang tino wa hamalat ummuhu masa dia dah mengandung pas masa wada'at ha ummuhu masa dia beranak nak royak kata sakit juga tu royak siaplah pada nah tapi bala bagaimana sakit dengan sobar ketika sakit dia tak leh nak ok sabik dia tak sih bol lepas beranak anak tak ada ngakak oleh alah lecu boh dah eh lecu lagi bedak pipi lagi tat 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 ha batu nafsu dalam main dengan dia dah nampak tu nak royak katanya ha tu baik. Kamu dia dalam syurga tak ada beranak, tak ada gapo. Pala syurga tu pula belalik kane 25,000 wildan. Budak Allah lu. Janguk supa luk-luk mata linak-linak duk jaga kita. Alik kiri 25,000. Pas tak serenak lagu mana? Ikut nonok ikut telitah. Tepak tebal 7-8 langit, tejak tebal 7-8 bumi. Duk bersiap duk jadi bagi kita. Uiddat lil muttaqin. Telah sedia bagi orang takwa dengan Allah. Habis orang takwa ni hubungnya dengan syurga di akhirat esok. Tu besar tak besar dah. Ah tu baik. Kamanya Nabi duk takwa masa dia umur 40. Lepas tu turun mari. Wari Jibril atas rupa kasar, atas rupa asli. Dua sayap tu katuk payah dan 900 sayap. Nanti kita masuk syurga esok minta tu aku nak tengok rupa Jibril hak asli. Tengok boleh tengoklah. Ya kita nak. Nah, ikut kita tengok. Ikut kita nak. 900 sayap. Dua sayap katuk penuh bumi ni dah. Dah. Paya kata pula, kalau aku jadi manusia ni, dua karo hak besar aku tak saya tinggal. Tu Jibril kata, ya tamunya hak aku tak saya tinggal majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ya banyak barakat. Majlis ilmu banyak magfiratun minallah. Majlis ilmu malaikat duk minta jadi ahli syurga. Majlis ilmu ialah malaikat minta jauh pada api neraka. Majlis ilmu raudhatun min riyadhil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Ni kita ada kebun syurga dunia ni. Hebat tak ada dah. Iza maratum bir riyadhil jannah. Apabila melalui pada kebun syurga, farta'u beradulah Nabi kata. Pan nak beradu lagu mana Nabi tak sahabat tak tahu. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ma riyadhil jannah? Mana kau salah kebun syurga? Dah suruh lalu beradu. Nabi jawab, majalisul ilmi. Ilmi. Majlis ilmu semacam kita duduk pada betul. Habis fokak dia ni, mama-mama dia. Kalau abang tak mari terosak lah. With them, boleh tengok dia lagi nak beradu ni. Sungguh, hak jatuh pun suruh. Halu mari lah. Kutusnya tinggal lama satu majlis ilmu. Sebab majlis barakah, majlis raudhatul riyadhil jannah. Dan majlis maghfiratun minallah. Dan majlis yang didoa jadi ahli syurga. Dan majlis jauh pada api neraka. Tu nak royak hari. Mun tahu ke malaikat kata hamba aku duk empat ngaji tu. Duk tosir kau neraka.
Dia tak tahu, dia tak pernah tengok Tuhan kata neraka. Tapi kalau dia tengok neraka, ya Allah, tak beradu mulut dia minta. Tapi aku ambil berita kepada Kak Rogayah, mama ayah dia, tu Imeh Khotik tu bila masa ada pada petani, dia tak sihkan neraka mu. Bak tu malaikat pergi royak ke Allah Taala kata hamba mu lama we. Pak malaikat hidup mu ni tak tahu pacak. Duk musing, duk mari layar kok tu layar atas langit dia tu bai boleh malaikat. Dia duk cari tempat cok. Mana tempat orang duk mengajar, mana tempat orang ceramah, dia masuk terus lalu dah. Masa tak ada apa kok duk orang kita ya. Dia tak cok kok sedak. Kita cari cok mana kedai kopi sedak mana pak buah. Tu kok start di Zuhur tadi kelik asal. Dah ke? Patino pun support tak mata nak cari mana pak madamah eh. Mana pak madasung eh? Gapo nak buah. Tubik pukul 9 tu kau ikan kau beli. Ada apa-apa ikan ayam dengan ikan selayar tu. Habis palo teh di kenggur. Eh nak buah. Dah tu nak royak katanya. Besarnya hebat serga. Ya Allah Ta'ala duk cedek kepada kita akhirat esok. Lagi pula. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang takwa dengan Allah ni. Orang dapat mafaza. Dapat cobi. Dapat bertuah. Orang takut kepada Allah Ta'ala. Orang ni bertuah. Siapa tu yang kata? Nah. Apa wahada'ika wa'anaba? Inna lil muttaqina mafada hada'ika wa'anaba. Aku duk cedek berapa kebun kepadamu. Biar kita tak ada kebun, dia akan beretah belalah. Kacau kebun akhirat tu ada. Sebab tu ada cedek siap ada berapa kebun. Kebun tamar, kebun enak, kebun dia, kebun gapo kau ada belako duk cedek kebun tu hada'ika wa'anaba. Ning serga. Patu wa gawaiba atroba omo samu lagi pula labu susu bulat-bulat baru duk tumbuh ada kata kecup doklah learning tu go boleh sipul belakang tahun lum kecup dah tak kecup kena dah heret kotak laki-laki anak lagi cucu lagi pak omo apa banyak labu tak ada dah Allah Tuhan royak juga ni teme weh siapa boleh sipul belakang Allah tunuk royak. Lepas tu, wakawa iba'at roba. Umur tu, labu susu bulat-bulat-bulat. Macam wah jelima, ada palosi cuntu. Loh ni sidam. Haa, tunuk royak, ui. Pasal malu, tak ada malu tu yang cerita. At roba, umur sama. Lakuk-lakuk. Haa, ni nak ayat kata serga dah. Ni aku. Nah, la yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Orang yang duduk dalam neraka ni tu heroya. Tak ada satu saat masa sejuk. Satu saat tak, tak ada sejuk. Allah seksonyo. Tu la yazukuna fiha bardan wala syaraba. Dalam neraka ni tak sejuk. Satu saat tak ada sejuk. Wala yazukuna fiha bardan wala syaraba dan tak ada abaran minum air ada. Air kau puluk kau tak ada air. Fanta kau, air batu kau, air tawar kau. Tak ada. Illa man habima wa wasa kau. Malaikat kalau air besi hok nilih. Air temago hok nilih. Bunyi cok. Nak pakai aku anu. Air panas suwe kita nak telih-telih dah. Tu minuman dalam neraka. So lagi kuping. Air nacho orang duduk dalam neraka tu. Tu minuman orang dalam neraka tu. Kuping-kuping dia nacho-nacho dalam neraka. Ning makan ni orang lain raka. Air minum ni tak ada sama sekali. Sejuk satu saat tak ada. Masa sejuk tukar kulit 70 ribu kali. Ada atas 70 ribu. Kullama nadijat juludun badalna juludan wairaza liyaku zul azab. Masuk lain raka tiap-tiap kali makan di api Tuhan jadi kulit baru. Makan di api jadi kulit baru. Makan di api jadi kulit baru. Masa sejuk 70 ribu kata Hasan Basri. Tafsir pada ayat kullama nadijat juluduhum badalna. Ha tu. Ha nak wi kita mikir kerana kita orang panggil umur tak banyak dah. Tak banyak hawa sana duduk tah dunia. Tengok Nabi 93 dah. Abu Bakar pun 93. Nabi hidup dalam ni dunia ni 93 tahun dah. Dua bulan duduk dalam perut mak dia, ayah dia mati. 6 tahun duduk dengan Aminah, mak dia mati. 2 tahun duk le jaga Cik Waria Abdul Muttalib, dia masuk amal 8 tahun mati dia 2 tahun. Tu Abu Talib ambil pak daripada Nabi umur 8 tahun, siapa Nabi umur 50 lebih.
lama dengan Abu Talib. Nabi khiyam ni tu apa khiyam dengan Khalijah Abu Talib. Nah, Nabi ni nak ayatan nikah dengan Khalijah Abu Talib khiyam. Masa Nabi umur 40 gitimo kita akimo baca Iqra bismirabbikallazi. Khali witi kita hidup ni ngan ngajilah. Pas ngaji selai dia tutup 3. Lab satha cara bab pegenge ngaji ku Tuhan ni. Ni kadang-kadang kita nak masuk pintu kubur dah. Kaya Tuhan dengan kaya makhluk mana nak beza? Mana balik? Apa tu? Tuhan pun kecek kaya, kita pun kaya. Mana kita nak beza dua tu? Ha. La ilaha illallah. Tuhan, dengan ku Tuhan ni, mana nak beza? Ha. Mana nak beza? Tuhan dengan ku Tuhan ni. Tuhan tu diri zat yang nama Allah. Ku Tuhan ni sifat wujud kita bakal mukhalafah. Sifat kesempatan itu banyak. Tapi kena tahu tajalah tafsir 20. Atau 13. Kau ni orang sifat ku Tuhan ni. Yang kita duk junjuk siang malam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk 50 akidah dalam tu. Bukan masuk pun buat ikan lagu. Bukan masuk pun buat ikan lagu. Masuk atas pitah reti hamak lepru. Bila kita kata la ilaha illallah. Pitah reti Tuhan ada. Pitah reti ku Tuhan sedia. Pitah reti Tuhan tu satu. Pitah reti Tuhan terkaya. Pitah reti Tuhan kuasa. Hamak dalam perut. Tu pitah reti hamak bila kita sebut kelimah tu. 41. Sampai tu kau masa kita mengatik. La ilaha illallah. Kalau kita ingat kau dunia. Setagi nak pergi anak. Setagi kita kata nak pergi situ, nak pergi situ. Yang ngatik, kau ni boleh 10. Lepas kali kita ngatik juga. La ilaha illallah. Ingat kau akhirat. Loh, lepas pada mati, orang usung kita pergi kubur. Tak kena pergi kubur lagi dah. Tekah duk mani. Hei, tu ime. Murasak ku kau, tu ime. Aku sakit. Sebab ku nak rehat, roh ku panah-panah tu. Baik. Jangan usak diri tu ime. Mu jangan mani dengan air panah tu ime. Mu jangan mani, air sejuk darah tu ime. Mu katuklah tu ime. Aurat ku, ku malu tu ime, tu ime, tu ime. Ha, tapi tu ime kena kau cari juga ni. Palu tu duduk luar, orang duduk mani, duduk gapol. Mayak tu sih. Katuk molek, molek buah dia. Jangan tengok aurat dia. Nak jamuh kena pakai sarung. Kita orang jatuh ni, orang benar boleh jamuh. Kita mati, bini dia. Anak tak boleh jamuh. Boleh mati dah pun. Bini cahai dah. Tak kena pakai sarung. Bini kata ikut, ya untuk laki ku, aku nak mandi diri. Nak minta kau tu ime, aku nak mandi diri. Tak ada apa boleh. Eh? Kau dah belajar, belajar dah. Boleh. Kita orang jatuh kena pakai sarung. Nak main aurat dia tu. Dekat? Okay? Ah, tu pas kita mandi. Basuh kita kata mula-mula belah lekan ni. Ya Allah. Ghufranaka. Nah, wa ilaina wa ilaikal masir. Ni orang mandi belah cucu lekan ni mula-mula. Ya Allah, mudah-mudahan maafkanlah dosa kau kolik ni. Apalah dosa dia, ya Allah. Ya tak boleh buat apa dah, ya Allah. Ya tak apa-apa saat dah, ya Allah. Ini turun ke kubur, ya Allah. Apun dosa bagi ya dia, ya Allah. Wa ilaina wa ilaikal masir. Bagi engkau, ya Allah, tempat kembali. Aku pun kena klik jumpa dengan mu. Ya ni, pergi dulu pada aku. Bawa kita basuh pula. Dah, di atas lambung kiri pula. Baca apa? Ghufranaka ya Rahman. Nah, Rabbana wa ilaikal masir. Itu belah halik kiri. Apa kita basuh pula betul tengah ni. Baca apa tu? Ghufranaka ya Rahim. La ilaha illallah wa daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa ilaikal masir. Cucu. Sama taruh nak pergi temu air semilai karo. Air darah, air gapo tu. Lepas tu air tamada dulu. Lepas tu pergi basuh dengan temen. Mandi dengan 3 air. Air tamada, air darah, air kapur baru. Kata ada hotu pusah dah tak ada gapo dia panggil. Lepas ketika tu lah mayat dun lah orang kata ini. Lepas malaikat kata pula. Hei mayat. Hei roh. Geno itu kau muda hidup muka cek panah. Gotu goni panah belako. Tapi geno sini mu tak patuh mu tak kecek. Ha oh, gua mati dah. Habis terjangan kecek banyak sangatlah. Melekat celah ketika nak mati. Hei Rasul, tak kau muda tak dunia mu gagah. Pikuk kai getah nak serata kuang boleh.
Matang nyuluh lagi, menarik, apa nama, menakur lagi. Ragah munyo. Tapi kena sini tu imej duk balik, duk pusing, duk basuh. Mun tak boleh buat apa? Haa, sabit gagah kita, we kena kau jalan ibadat Allah Tuhan suruh. Kalau tak kena kau jalan ibadat suruh, celok oleh malaikat. Gagah tak boleh buat apa dah sini. Nah, payah kata lagi. Hei, kolik, yang kamu duk mati ni, sedekah kamu saat ni tu kok. Dah, dah dunia ni mu pandai belakang gitu gini. Tapi gini sini mu tak ada rakyat karah buk kepada orang duk mani mu. Sedekah kain mu duk wet ubik. Sedekah duk rosak mu. Mu tak ada kata, poh, tak boleh buat gapo. Bol pak gi pak kapel, tanah kapel. Kain kapel. Dah, Allahumma hai Tuhan kami. Aj'al sawa menjadikan kain kapel ni anil karim meliolah. Tukar dia kain kapel. Baca pula. Ada ulama suruh. Tak ingat. Tak ingat terjawi, ya Allah. Kain kapel yang aku nak kapel Cik Minoh ni. Minta lahu jadi kain yang melio sisimu, ya Allah. Haa, tu nak rakyat kata kita baca. Bajawi tak apa. Sebab ketika tu berapa pula, ya kecek kadah. Hei, Tok Ime. Aku minta lah kepadamu. Sama taruh mu nak katuk kapah di muka aku ni. Mintalah kepada wei warahku yang ada di hari dia ada di sini, aku nak tengok kali yang terakhir dah. Dia minta dia tengok. Muka fok-fok wei warah dia. Kenapa dia minta roh? Nak ayak belah tak belah. Nah, kau tak imej dekat kafe ya kecek dengan kafe. Nah, boy yang masuk masuk yang nak katuk kafe muka dia, dia minta lah. Ya Allah, mintalah kepadamu ya Allah. Yang dek gaduhlah kepada moyak kau tak imej, gaduh katuk muka. Panggil bini dulu, panggillah anak dulu. Kalau bini pak panggil mi habis parah tu. Akan ada tiak sing. Cuba boleh kita tengok kita kucuk dia pula dah. Katuk pula dah muka tak apa pengak ape. Bo si pe turun tangga he tu imeh he orang ngusung. Aku minta lah kepada mu. Mun jadi gaduh jalan lagi aku nak widak rumahku sekali ni sebab aku lagi sekali ni tak klik pas bila dah. Aku nak widak rumahku sekali ni dah. Hati pengusung nak jalan belaya minta lah sebentar dah. Dah kita gigilah tapi roh yang minta dia nak widak dulu. Dia nak kali dengan mayah oh, roh. Nak widak ke pagi nak berpisah. Dia gi sekali ni tak ada hari kelik dah. Mai miwang kelab lewat tiban kota terah. Lepai naik kap kelun kubu. Pai lew pai lat pai lew mai kelab ban kota terah. Pai cuk hada. Fa inna safara ba'idun sabai sangat jauh. Sabai Sayyidina Ali kata lagu ana. Sayyidina Ali katanya jaddadi safinata. Mukukuhlah perahumu. Fa innal bahra amikun kana laut ni dalam. Hei kalau perahu buruk tak imi, kalau perahu dia panggil tak kukuh. Nak pergi jadi belayar lagu mana air dalam balik. Karih dia air tergelar oleh air selalu. Sampai dia suruh kukuh perahu, suruh baru perahu. Demikian kita di atas dunia, mu kena kukuh ibadatmu, kena banyak ibadatmu, mu nak masuk le kubur yang mu tak klik sampai bila dah. Pas tua ngamuk kan aku. Ha tu. Ambil muka nak itu dah. Nanti soal orang kubur. Sebab itulah Nabi bawa semua seksa kubur. Agak mana dah Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa auzubika min syafatika wa nar. Sapu muka. Anak sapu tak sih, tak ada apa. Tu Nabi baca sebagai hadis sahih tu. Rawahu Muslim. Hak ni hak panak. Kalau kita jadi tok imej pun dai tok imej. Kita jadi makmum perkara tok imej tak baca pun dai ngat tok imej ya panak. Ya tamo ya Allah, aku minta daripada mung ni wi lepah daripada seksa ku, daripada lepah pada api neraka jahanam. Lama dua, ya Allah, aku minta daripada mu pula, ya Allah. Minta gapo? Minta jauh daripada azab kubur, ya Allah. Yang tiga, ya Allah, minta jauhlah aku ni daripada fitnah dunia dan akhirat. Fitnah, dah, ketika hidup dan ketika mati. Oh, mati berat kawe. Malaikat, setan masih letak mu. Nak buat akidah kita ni. Tu yang tu sok situ. Sebab dia biasa minta Allah Ta'ala, yang tupan, yang nak tipu nak ada sampai mati. Tapi bila mari nyetok ketika dia buat letih, dia mari selot tambung. Bagai-bagai cara dia tipu situ. Kalau kita tak kejar akidah, cukup lalu dah. Ha, ni sahabat kita berdoa malam lah. We jadi syukur dengan imak-imak tu hari kita. Biasa baca dah balik sekali sehari. Alhamdulillah. Balik ni rata dah dengan ambil ceramah. Doa ni ambil tu balik semua. Kak Maria ingat lah ni. Kata ingat tu doa ambil tulis belakang dah tu. Tulis belakang dah tiga keping tu.
Nak hurai dok on dia ke dah tahu masa ni nak sedia amo minta tengok dia lagi ni. Ale mai nasi masuk ke goreng sekau kena ada kuah. Ha. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Bacalah. Masuklah orang pandai balas budi tu hai pilih iman Islam kepada kita. Bini Nabi Nuh tak pilih. Anak Nabi Nuh tak pilih. Tengok tu. Padahal Nabi Nuh ulul azmi masuklah lama lima. Masuklah boh tufan, boh yang bunyi besar. Hujan turun 101 hari. Lek bawah kau tumbik, atas pun turun. Penuh habis suti langit, suti bumi. Air saja-saja. Tapi Nabi pergi, Nabi Nuh pergi, Pak Nuh ya belum pada gelai bukit lagi. Ya bunaya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anakku, marilah bersama dengan ayah. Jangan pergi sekali dengan orang kafir. Jangan pergi, jangan pergi. Duk lari anak ya berkali-kali gelai timur, kau masuk air duk turun gugu. Naik tak perahu anak. Ya bunaya irkam ma'ana. Yang dia baca irkab, irkam. Ini reba dalam min. Kalau ngaji tajwid, apa dia panggil? Bukan duit, tajwid. Oh, dia kena duit dia maknanya. Mak apa dia panggil? Idram. Idram tak tahu. Ada juga idram tak tahu balik. Nama idram mutaqaribai. Hari ini, min dengan bo tu yang duduk sekali. Hape rem makrak dia panggil. Duduk sekali. Duk mulut apa ekor makrak dalam mulut ni? Mim, waw, fa, ba. Tiga ekor, empat ekor duduk situ. Pemana kalau bo jumpa dengan min, nama idrom mutaqaribai. Heret bo dalam min. Walau bo tu harap gagal, min duk eh. Tapi mu idrom masuk, bo tak ada. Nah, ya bunayyarkam ma'ana. Tak ada macam, ya bunayyarkam ma'ana. Dah, 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 dah. Ya idrom tak orang panggil. Ah, dia orang panggil idrom. Dah mutaqaribai. Dah walana abidum ma abatum. Kena tak baca abadtum. Idrita bu dalam dah, dah tak ada abatum. Baca kena dah tapi tak kena tajwid. Kau tak ada semaya kan? Waladhallin. Hatu mak ke apa tu? Ah, dia mun kena jangok Quran ni. Dah kita tak reti tajwid ai, payahlah nak jangok sikit. Boleh juga kita tak ngaji tajwid pun tapi kena musyafahah dengan demo semua. Ngadak dengan demo semua. Ha tu. Waladh makrak dak lidah dok gitu ya papiah. Jaga molek. Orang panggil lambung lidah dengan makna piah. Waladh. Hak bunyi om om tu sifat istitalah dia. Tak ada hak tu tak apa. Istitalah memanjangi makrak sampai di geraham. Waladh. Jangan walabbo, walabbo itu hai mun jangan tunjuk jalan yang basah. Ha ni batas maya ni. Kalau walado, Tuhan mu jangan tunjuk jalan, Tuhan jangan mu tunjuk dali. Tak takut ke moci, maya tak kena. Takut dia takut belajarlah moci. Rukus maya kita ada 13 ni. Ya kelima nama apa ya kelima? Hemeda. Tak itu dah. Kena buat cik suh, yang kelima. Kau makan suh. Balik! Yang kelima, rukus maya. Loh, dia mahu ni tak cara sungguh lah. Ha. Ya, kalau cara sungguh, dia boleh royak. Dia kena buat hari-hari. Tak pergi, buat pulak. Ngorek kare, buat pulak. Pak Isa kare, buat pulak. Subuh nak cerah kima tau, buat pulak. Nanggu tak ingat. Kau lain tu ingat sangat makan pang berah. Ni berah macam nu ni. Getih selalu dah. Makan berah ni, kerah ni, tai-tai ni. Lai berah ni lembut ni, lenuk ni. Lai rasa berah berah ni, berah kapung ni, getih bi. Maka dia pun suka, ni dia ceni ni. Ni batang mah ni, rasa tu bi. Tapi mari maya ni, rukus maya tak tahu. Ni witi Islam kita, kena witi tahu semaya. Sebab pak kita pejam mata pun esok, mati. Siapa pak di akhirat esok, tempat soal tu yang mula-mula sekali, amal semaya. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yawal qiyamah. Awak kira, awak cara segala umat, segala hamba Allah Ta'ala, di hari akhirat, hari kiamat esok, gapo namo? As-salatu, semaya mula-mula. Habis sangat penting sangat. Semaya kalau kita tak pandai nak beza, hak mana rukun, hak mana sunnah, kacau lah. Ni tahun baru hijrah dah. Ubah lah. Sungguh. Sebab ada setengah pada syarat bagi sah semaya, nak wipana beza, hak mana sunnah, hak mana wajib dan semaya.
Ah kita nak royak dalik. Rabbi fi'li tu gapo rukun kau sunat aba'ah kau sunat haiq. Makcik Song. Eh mak. Kau ni demo tak cak dengan ambo, ambo tanyo. Kita nak wisam nak nak kita mikir tak aku ni teruk we. Semayan ni mari lekok dah dah hari dah rukun semayan talik. Syarat sah semayan talik nak bila. Aba'ah ada berapa tak mairu, nu mairu cincin ni. Hatu kita nak pergi belajarnya. Lagi ada semaya tanya rukun semaya kelima oh ya talih. Yang kelimanya rokok, yang ni intidak, yang ketujuh sujud dua kali. Yang kelapan duduk antara sujud, sembilan duduk tayyak akhir. Dah, sepuluhnya kita akan baca tayyak akhir. Sebelah selawat Nabi, 12 halayat tamu, 13 tertib. Bagi tu baik 30 rukun kauli, ada lima. Takbir, patihah, baca tayyak, selawat Nabi, halayat tamu. Kena dengar diri kita. Maya yang dengar-dengar mulut, dia kena dengar. Kalau tak dengar, tak sah sebab masuk rukun kauli, tak luk sifat pelamak. Basuh dengar, basuh dengar. Hani witi je kita hidup, semaya kena uwi kena. Nah, kena lak pati bak cara. Mek semaya pun supo. Mek semaya molek. Dalam keadaan itu baca doa, Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Tukar jombik itu. Molek. Nabi kata, dah, menjanguk semaya, man asana wudu'a. Siapa-siapa dia janguk wudu. Ni janguk pintu pagar, janguk bunga kita mau ya baru. Mek molek mek semaya itu. Pakamah dia tu semua kamar dia musmayalah dua rakaat. Nah, nasaya orang ning hok janguk pas musmayah dua rakaat, yakhruju khata'i khata'ahu. Dah Allah Taala we tubik kesalahan kita saat ni tu kayaumin waladat sebagaimana supomo ummuhu baru beranak. Utus semua tak ada dosa. Tu asmayah we kena suruh kerana kita nak semayah. We molek ambil, tak molek ni. Teka bahasa tangi baca apa dah? Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ni sebab retina ni tak siri ada jaga, tak siri tumbuh jawab. Dan muka licin, belah-belah kita basuh muka saja aku mengambil asmayah. Hatu niat wajib. Dan saja aku ngakak ada kecil wajib. Lepas tu kita sambil kita sudah niat kita baca. Nak muka kita putih, nak kita siri masuk jauh jaga. Pami tak tuai wi putih muka wi nabi cer di akhirat esok. Baca apa dah? Ini ayat Quran sikit ni. Aja gapo tok ate? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh wujuhun yauma idzin nadira ila rabbiha nazira. Patambah tu sikit lagi. Ya Allah, aku minta kepada-Mu putihlah mukaku ni. Ketika dah putih semua segala muka orang beriman denganmu di akhirat esok, ketika hitam kelip segala muka orang kafir. Oh, ya kapa hitam muka. Hatu nak royak atas minta. Kaki-kaki kita baca apa kaki? Hei, Tok Bilal. Kaki baca apa Tok Imeh? Bila-bila basuh kaki tu, rukun kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhkan kaki-kaki kamu sapa buku lali. Wih, lebih sikit pada buku lali tu wajib. Ha, ni witi kita hidup juga ni. Nggak kena ambil esmaya yang anggap apa. Lekah? Pak canwan hati kita nak kena wida semaya. Sebab semaya, syarat bagi sah semaya. Pasal wil pas sikit. Gonyoh tak apalah kalau kita zir kata-kata, tak kena gonyoh dah. Kalau zir tak kata, kita menyelakti. Dalai sambil tu kita baca pula dah. Weh, tu imeh khotik bila. Baca gapa pula. Bacanya. Allahumma sabbil qadamaya ala siratil mustaqim ma'a akdami ibadika salihin. Tapi doa hamil semayat ambo tak bawa. Hayah ya. Nanti mula pula lah. Tu pun tak nak baca. Dah tiga keping. Klik taruh pun dah. Bukan tiga keping duit. Tiga keping doa. Dah ke? Pertama tak ingat sahabuk lagi. Kau bawa molek dua kali pak jadi lapar. Ya Allah, mu kejaklah dua tapak kaki ku. Masa ku jalan jemuk tak sirak. Ma'a akdami ibadik. Ma'a akdami ibadik salihin. Serta beberapa tapak orang soleh-soleh. Mu jaga tetap dia mau tak gelici. Aku sore tu, aku kira jangan pergi gelicir pun tu juga. Allah getok kat panjang, 3,000 tahun. Haluh pada rambut tajel lebih pada pedih. Nak jalan lagu mana, kat tak ada amalan. Api neraka duduk bawah. Loh, kita kena mikir benda lagu tu sakwan ni kena siapa. Jangan kata lama. Benda lama ni, benda lama ni benda kita tinggal. Tinggal pukul 2 saat ni. Lama jadi takde, takde jadi esok. Esok jadi lusa, lusa jadi tahun lalu. Hak tu hak lama.
Tapi benda kita dah habak duduk depan, mati pun duduk depan, azab kubur pun duduk depan, pada masa pun duduk depan. Dah, lagi di pada apa nama ni? Timai menimai pun duduk depan. Dah timur surat kanil pun duduk depan. Jumat tersirat pun duduk depan. Jangan kira kata jauh. Sebab kaedah orang Arab yang terkenal. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap benar duduk depan ni, qaribun. Kira dekat. Mati pun dekat dah duduk depan. Kubur pun dekat dah duduk depan kita. Alam masa pun dekat dah duduk depan kita. Sebab tiap karo masuk akan datang, kullu atin qaribun. Dekatlah kau. Dekatlah kau. Walau mi'ata, nah, walau mi'ata alfasanah. Dan jika lo masih 1000 tahun lagi nak sampai, tapi kira dekat. Ha tu kaedah sambil kena mikir juga tu. Dengan masalah bab jemuk tasirok untuk nak menjalan kepada masuk syurga Allah Taala. Pak kalau ingat biasa tengah ambo duk ceramah, ambo wis satu doa lagi apa? Gapo nama? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. 2-3 kali sekali belah-belah mek mutu tubik baca lepas maya, belah-belah kita nak gina nak sudah semaya ngorek sudah maya baca lah kak. Kata riwayat kamun getok yang 3000 tahun nampak serta ya. Tu hok panjir hok panok mek ayat korek. Rabbana atmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Quran akan selamat di jemaah tasirat juga. Kalau kacau dua tu tak ada apa-apalah. Hak ni kalau dia mau nak ambo sanggup tulis dia tak panjang mana. Ha tu di antara dah. Pas tengok masa dengan keadaannya ada lah dengan sejarah tengah tu. Moga nak baca doa sikit lagi tiada ijazah wis selalu dah. Pas apa dia tak leh doa ni mitok ke balik, mitok ke. Hegat baju dia. Wi boleh juga. Apa nama bagi pak kepeng ni? Nak rasa doa. Doa ni semuanya 3 kepeng dah. Tak satu turun apa turun lambat. Doa mula-mula tengok dalam surat Allahumma anta rabbi. Ni munasabah witi Islam kita nak duduk dalam amal ibadat lah. Hak ni penting sekali. Amal doa. Raja istighfar ni kita baca dia sekali 3 kali pas subuh. Kalau gi mati tengah hari, kita baca pula lepas ngorek 3 kali mati malam. Serga atas lagu mana? Ahlan wa sahlan marhaban bikun. Jindi tabrab he medah. Kau naik kulai. Kau sewan balai. Hei tu ime kau rei. Tu serga jindi tabrab ahlan wa sahlan marhaban bikun. Ni kelebihan dia. Pak ambil lah surat tu duk mula-mula selalu dah. Dengar jadilah satu lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahkan talih 3 kali lagi gono. Ingatlah kita ada akhirat. Ambo haraplah semua yang dengar dan esok buat amal lah. Kalau pergi mati tengah hari serga duduk nanti dah. Kalau mati malam serga duduk nanti tapi baca lepas subuh depan ngorek. Walau benda bukan wajib tapi fadilah besar. Pas raja istighfar dah. Allahumma anta rabbi. Nombor 2 dah tengok malam lain surat. Nombor 2 selawat fatah. Selawat ni tak ada dah. Makcik kawan kita banyaklah dengan selawat. Nak hubungan Nabi Muhammad. Dalam ramah-ramah selawat ia ada kursiak masing-masing. Tapi selawat fatah ni ambo pilih untuk buat amal dah kerana adalah hadis sebut siapa dia baca selawat ni sekali umur hidup. Misalnya ni kata Kak Mariah dia umur 48 50 siapa gitu. Lah ni hak putih sikit ni ah. Lah. Oh tu tak akan tukeng Kak Kawejah nebu bila gitu tukeng. Hijrah dah Kawejah. Nah, bulan ni mari ngaji tak boleh nak kata tak boleh lagilah. Nulis belakang sore Kawesung. Lah, hina bu bila lagi sung. Ada tu lelaki tu lelaki suruh gedak ah. Baju lega belakang tu king tak lalah. Ha. Orang tino wa tino ro pak karo ya tamu orang tino muludung atuk lelaki. Ada lagi yang ramah muludung atuk lelaki ni. Ada ada kena tak ubi satu 45 tobat dah. Oh ni untuk lelaki klik sejik klik dak kopi. Ada beradu. Pakai nasi bebek bebek bebek. Bangun tidur lagi mata bebek bebek bebek. Loh, jangan padahlah. Nombor 2 orang tino tak mau turun aurat. Tu yo tu kasung dia aurat kaki tu. Belalam ke tak ke molek tak molek. Putudunglah maksudiah dia. Tudung tudung. Tak sampai tu sulit kisi yang mana pot dau. Ha tudung molek tu tak tahulah. Hati ingat molek rambut-rambut jangan witu baik.
kena perlembagaan duk kita leh dah ubah dah hijrah baru niat baru azawi baik nak buat tu yang suruh nak tinggal benda tahal lagi hak ku buat lepas dah 1445 aku nak tobat aku nak istighfar baca Allahumma ta rabbi wi banyak insyaallah terawih tu baiklah okey bagi kita orang tua umur 97 lecu jadi banyak sangatlah lecu tu kodak-kodak jadi lawan merah pun lagi prak kuat nganang nah amo tak butel dah sampai kahwin selalu dah okey nak buat banyak boleh kau nak tidur dengan abai buh banyak tak ada lecu pakai buh air flu boy lalu dah widuk merah ni pi dengan abai bucak kelak mulu pakai belako jadi cambah pun tibuk bundu payok pun tibuk sekali nguak abai tak ada deng nego busuk mulu selawat patah ni baca sekali umur hidup mung mati dalam imej dan jauh pada neraka tapi amo mintaklah onisa turun dah onisa turun sebab amo tak biasa lagi ceramah sini kok biasa gedah dah bahasa baca tak apa tapi turun dalam terosak pun alhamdulillah dah banyak dah baba-baba ustaz dowi tapi nak kata naskah selawat fatah ya tak serupa ah tak serupa dah tak serupa dah mau timo ngam mana dia mau buat lagu tulah ni hak kita ni kita banding adalah tu dah ya tak apa aku mana tengok malam tak imej cumi dah belakang dah tu kau ni tak imej juga ni ada depan cik ni. Tanya tak email belakang dah ni. Tengok dah. Allahumma salli ala. Turut. Alah ni. Allahumma salli ala. Sayyidina Muhammadinil. Fatihi lima urliq. Kalau kita ada gapu hajat. Gini yak situ tu. Kau urliq tu. Minta we anak jangan kena tahan. Minta anak we sok boleh bancu. Minta we anak sok boleh masuk. Boleh masuk mengaji. Dan minta lah Allah Ta'ala lepas hak menomor siap anak kuduk kalup na celah tu kita minta lah ha tu kalau kita nak gapo kat tak sedek gaduh dengan demo buat dulu baca-baca minta je minta jangan sekali dia cak-cak kali insyaAllah tu habui ha tu kali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqqi bil haqq tu kok gedak ya teh ni ada bunyi mana ni? Wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hati balik sikit tu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Amba ijazah pakak awak belakang amak. Insyaallah kita baca hak ni sekali. Dalam janji hadis Nabi, mati dalam imej, jauh pada neraka. Ya ni ahli syurga lah. Baca lah baca. Kau banyak-banyak tak nak kecek dah lah. Baca lah tu imej Zubair Merah tu dah baca. Oh ya kau makmu tengok tak mari. Baca lah. Ambil surat keping tu baca imolek. Ha ni macam, aku baca lagu ni. Ayah banyak naskah daripada selawat patah ni. Dah. Lepas tu doa lama tiga, doa puji imej. Patah saning lah. Tengok Nabi. Tak ada nak royak hijrah dah. Pak darah nama Abu Talib. Kalau Abu Talib ni jadi orang kota, lek kota Terah ni. Tu pak saudara Nabi beradik-adik dengan Abdullah. Duk jaga Nabi ni jok nombor 8 lah, haun sampai 50 lebih. Mati tak beriman dengan Nabi Muhammad. Buat anak Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh panggil naik di atas apa dia jawab, qala asawi ila jabali ya'simuni minal ma. Tak apa ya. Anak nak cari bukit yang tinggi boleh selamatkan air. Tu anak jawab tu. Akhir sekali, mati yang tak ada beriman dengan pak dia. Tengok anak Nabi, dia tu yang tak bagi. Tu yang bagi kita, tak ada pun mana-mana semata-mata lipah ke ni. Beranak pada perut mek kita, kuang, 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 beranak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu nasai'ah. Waja'alakum usan awal absara wal afidah. Qalilam mah tashkurun. Tu nak raya atap mak tu, bik pada perut mek kita tu, pak. Mek kita, ayah kita, Islam kita, Islam dengan otomatik. Orang panggil Islam taba'an di abawaihi. Turut mokmok orang panggil. Allah tak ada susah lelah. Jamin Nabi, Nabi nak boleh Islam sore Allah. Perih Nabi. Harga 100 ekor utuh. Tak boleh tinggi, tak boleh duduk kota Mekah. Duduk kota Mekah dikapik oleh kapik kurih. Mundur tak boleh dia Muhammad. Kena pergi. Bukan Nabi nakut kata Allah Ta'ala. Sebab tujuan Nabi-Nya, dia nak dakwah. Dia nak seru beriman dengan Allah. Tapi, Allah Ta'ala saat ini juga. Dah. Suruh Nabi beralih kota Mekah sebab dikapik oleh kapik Quraisy. Dah, siapa hadiah mari nak bunuh Nabi 100 ekor unta. Dok bawa Islam ni. Nabi bawa tu pun prayuk tak ada sikit habuk nak uri likung langit untuk beriman dengan Allah boleh masuk syurga di akhirat nanti. Tapi dia memurih ke Nabi Muhammad. Yang pekau Muhammad.
kata bagai-bagai cara. Wa innahu lamajnun. Sesungguhnya Muhammad ni lamajnun, gila. Tak kata Nabi. Allah pakai bohong tui-tui tak nak kecek dah. Nabi sobah Muhammad, fasik pun sobah Muhammad. Ada apa-apa sobah. Nabi istihagi jadi rasul. Inni ilallahi ilaikum. Aku rasul terhadap Allah. Aku rasul Allah Ta'ala terhadap kamu. Fakapa jawab lagu ni. Lasta mustalah. Mubukai Muhammad. Mentah-mentah tetah paloh tak Allah. Oh, Nabi kita ni sobah sungguh. Tak apalah tu yang kata Muhammad. Dah mun orang tak si masuk Islam dengan mung. Tak percaya kata mung rasul. Tak apa. Kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Mung kata kau waktu Muhammad. Kali akhirat. Saksi depan aku sendiri Allah Ta'ala kata. Allah tengok ayat Nabi dah cewek dia belah. Nak boleh sapa mari sini. Duduk belah dapak darak saya mati. Tangga ime tak saya masuk dengan Nabi. Bini saya nama kolejah pandang ambil hati Nabi. Mati juga pada tahun tu. Sambil gelar dengan tahun tu. Digelar Amal Khuzmi tahun Nabi Serabu. Tahun Nabi duka cita. Tak berlama turun Isra' wal Mi'raj. Nabi umur 52 tahun. Bawa lepas Isra' Mi'raj gapa maya gapa siap. Masuk Nabi umur 63. Tinggallah kota Mekah beralih pergi pada Madinah. Lepas tu lama mana? Masuk tahun yang kelapa baru boleh kuasai di Nabi Muhammad kota Mekah semula. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apa datang apabila datang pertolongan oleh Allah wal fath dan buka kota Mekah boleh kuasa di tangan Nabi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu boleh tengok Muhammad orang masuk Islam berkotoroyong, berpuak-puak. Tapi mu ingat Muhammad fasabbih, mu kena ucap tasbih. Yang bahasa tenaga mu, jangan bahasa orang mu. Habis tiap kita buat amal boleh jemaah, boleh baca Quran, boleh tahajud, boleh tudah aurat, boleh pakal go gapo duk lek mai Islam dah. Jangan bahasa orang kita, ingat Tuhan tolong. Ingat Tuhan tolong. Tengok ramai lagi tampun kota terah ni. Bukit orang banyak. Ning tapi dia tak dapat boleh berhadir dalam majlis ilmu pada petang ni. Kerana tak ada hidayah taufik Tuhan. Duk situ sudah. Tuhan tak tolong. Tapi buat kita boleh mari, cah hidayah taufik Tuhan. Bukan dengan tenaga ku dak. Duk situ sene selalu deh. Ha, nama tak habis doa pula lah. Deh. Ha, tapi atas tak cukup belik saja. Ya dua lah sedak. Deh. Ha, hak tu setagi tak sawasih. Nak pergi pabi doa dulu. Deh. Ni lawat batas sudah dah. Doa matiga, doa puji ime. Ya Tuhan bagi kita tak ada belisah mahbub. Ni kena terima kasih kau Tuhan. Turut deh. Tak turut apa. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam pun tak apa. Ala nikmatil iman pun tak apa. Ikut kita lah. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan nikmah. Katalah sekali kat dia. Alikak napa ingat belakang dah ni. Kak Jah tak akan tukin napa ingat benar. Ingat mulut. Tukin suku ingat suku aja deh. Ha tu baru kena je. Oh ha. Tu dia nama Khalijah dah dia pembina Nabi dah. Nah, hok ni pun ingat kat hasmah dia ni. Hok ni kata tukin yang ni. Ha ai tukin ke merik kena tengok semula tak wei balik. Kenapa tak akan lagi panggil mama mari semula. Dah kan alih gini tak alih gini. Wati sawan orang tino calon surga dapat. Semaya cukup waktu. Puasa bulan Ramadan. Apalagi pula dia jaga kemaluan dia molek. Ha tu. Dia duk cuyuk orang tengok. Lengeng-lengeng je duk cu, tekok-tekok je duk cu, pakai molek. Dek, orang jatuh nak kecek, orang jatuh nak karung. Tak si, ngak abai kita ikut malai terasa macam tam sebab mimin panah. Ha, awak malai malai senaka, kau tak boleh lah. Ya, ikut dia, hak dia, tak boleh motong dia, hak sedalai, sedalai. Ha tu wati sewan. Jaga molek aurat tu. Pahlaw mopak, mukna patuh to'ak pada tuk laki. Tuk laki lari gapa kita patah. Tuk laki suruh gapa kita buat. Ha, dek, tu orang panggil, calur serga tu orang panggil. Tak ada, hak tu bak korang goh, nak suku pula tu. Dah ke? Ha, tu baiklah. Doa lama lima ni, lama empat ni, doa hubak mati dalam ini. Cari mana tak ada. Siapa dia kata Imam Syafi'i dengan, dah, apa nama ni, Abdul Wahab Sa'roni. Abdul Wahab Sa'roni berwadid dah kalau baca ni lima kali, tujuh kali hari Jumaat. Wadid pun dalam mati dalam ini. Imam Syafi'i tak ada berwadid, tapi hubak mati dalam ini. Imam Syafi'i kata, membaca lima atau tujuh. Hari Jumaat. Ada-ada yang buat nasi pun ada. Tengok dah. Pak Belik nak wibi. Bila Fatina tak boleh keping buk ni. Ilahi lasulil firdausi ahla. Wala akwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir zunubi. Fa innaka ghafiru zambil azimi. Tujuh kali. Hari Jumaat atau dah lima kali. Tak kira pagi teh buat amal lah. Ni hubak mati leme. Dia cari rombang kabu, rombang apa nama kabu tak ada. Dah temu pak orang ngajar gini. Doa lama limo raditu billah. Hak ning
Amma dengan molek dah lepas ngorik 3 kali. Lepas subuh 3 kali. Lain pun boleh baca tapi dua ni jangan tinggal. 3 kali 3 kali. Mung mati esok ketiga pada masa esok. Yang tak ada tapak boleh bantu mereka rahmat Tuhan dengan sepak Nabi Muhammad. Tapi bila Muhammad hok ni istiqamah, kamu akan di pada masa dah kana haqqan 'ala Allah ayyardahu yaumal qiyamah akhadha bi yadihi yumna ilal jannah. Tu dalam hadis kata. Tuhan kenni. Tuhan redha. Orang kita dia Tuhan redha, insya-Allah kita akan boleh masuk syurga. Nabi Muhammad dia redha, kita akan boleh sepak Nabi Muhammad. Hok ni hok besar sekali. Allahu akbar, tak silah kita ada arah nak royak dah balik. Ha, nak gapo nama makan minum kita boleh makan dah. Pakar kita boleh pakar dah, rumah boleh duduk dah. Nak serga, nak reda tu hasa lagi. Bacalah ni. 3 kali pagi, 3 kali petang jangan tinggal. Akan kamu selamat daripada masa tu hakene Nabi mai tangih heret boleh dari serga. Mana mu baca gapo? Radid jangan Robi. Robi boleh, Radid tak se. Radid ngadak. Klik tengok telah di cuming tu. Yang suruh muka kara. Apabila suluh cumi baca doa apa dekat? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluq. Tu doa cumi tu ime. Tu ime pun suluh cumi dah kan pakai kain subeh. Tu bila pun. Aco tik suluh cumi satu sunnah Nabi ni. Ugamo kita ni hajar belako doa tok kong dia ado. Aco apa doa tok kong? Napa tok kong berjegu, jadi tak jadi napa rupa tok kong? Puak selalu. Mucak lagi 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda, dah, la ma'buda, dah, illallah. Ha, tak ada ada tu yang sebenar, mereka la ma'buda bihaqqin illallah. Baca tu. Ada le doa tu, ada tu. Tak apa tengok ni sikit lagi dah. Lepas tu doa yang kelip hanya tu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya tu. Dah. Lepas tu doa sutai lagi pintamo ni. Hak ambo ayat sani. Hadis sahih. Lepas pada innaka hamidum majid, jangan kita wisalah selalu. Bawalah amal pak karo ni. Ya tamu minta jauh pada api neraka. Yang kedua minta jauh pada azab kubur. Yang tiganya minta jauh pada fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat minta jauh daripada fitnah kejahatan dajjal. Mana? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oh, kasung yang ingat sungguh pada tak kata keng pun. Lepas tu misalnya habis. Lepas tu keping lama dua, kita baca nak makan gapo-gapo. So do doa selam, doa dosa, nak minum, nak makan kalau ada le gelas le bagai nasi, ada penyakit hikmat, hok demo mengaruk nak ngenak kita. Kita baca lulah. Tuhan jaga. Pas sekiranya kalau ada penyakit hikmat le diri kita dok kena bagai-bagai demo, nah, maka kita baca hok ni semua nak kali makan, nak kali minum, Allah Taala peracu wihlah lah benda yang hikmat le diri kita. Mana? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un 'alim. Tamu sikit. Ya hayyu ya qayyum. Minum, makan. Bah nak makan gapo makan? Baca hok tu dulu. Hikmat yang ada dalam ni akan buat tu baik. Demo tahai kita nak we ada sakit ada gapo dengan demo minta Tuhan lah. Ngenak kita tu Allah Taala jaga tak kena. Bacalah. Tu di antara. Ah, kita nak pergi mana-mana nak naik motor ke apa nak masuk lerak mata, hal ni tak ada tulis. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Hal tu nak tubik lerak, nak tubik ke kedan tubik. Tuhan jaga kita. Tak nah, orang okay, panggil. Dah Tuhan belaka-laka. Dah, hak saning, hak tu tak ada, tak apa semula lah pula. Lepas tu doa lepas pada tu doa puji umat Nabi Muhammad. Raupin pacaca tasada Nabi Muhammad. Oh, kalau jadi umat Nabi lain nak terin. Ada umat yang ramai boleh masuk syurga dulu pada orang. Ummati ummatun marhumatun. Umatku umat dikasihi. Umatku umat disayangi. Umatku yang dirahmati oleh Allah. Allah tiga ni pada dah. Nabi baca. Tak kita ingat dah kak? Azam? Agana weh? Kalah? Agana masuk mahria? Ha, hari ni temulah boleh baca dah. Nak ada puji po tu happy leh. Ada kuasa besar bakal dibaca dengan mulut sekali sehari. Dah. Nen wan dan kran kau po lew. Hati banyak. Lagu, tengok. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak tu.
Nah, wasa boleh gi nak baca lah we, baca-baca lah. We pandai balah budi tu pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni witi hidup kita ni. Nak kan makan minum tu kita ngaji dah cara halal haram pula. Cara pegang anak bini, cara dengan masyarakat lagu mana. Ya panjang dah jadala-dala bak witi Islam kita duduk ni. Nah, ya betul sekali dengan ngaji lah. Doa pun salah satu dah. Lepas pada tu pula we doa ni jangan tinggal sujud. Karena tak ada doa Nabi kata semayeh hok hampir dengan Tuhan. Tapi semayeh tu pula hok dekat dengan Tuhan lagi di dalam sujud. Fa aksaru hendaklah kamu banyak doa un akan doa. Mu jangan tinggallah doa. Pa pergi Mekah gimana semayeh tu imam mana pun. Tu imamnya salah panjang subhanallah wa bihamdi. Kita cukup dah 3 kali. Jangan duduk saja kita bacalah. Sebab dalam sujud Tuhan sangat terima doanya. Ada dah ya hampir sekali. Pastu doa ni nak-nak kali kita semayeh sore diri. Lebih-lebih lagi semayeh tahajud. Lebih-lebih lagi semayeh qiyamul lail akhir, semayeh hajat mega apa jangan tinggallah. Tengoklah surat. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahu akbar at-tahiyya. Hatu. Yang pertama minta mati lah ini. Yang kedua minta minta Tuhan bagi rezeki tabak nasuha belum pada mati. Nombor tiga minta kejap mata hati tahu agamamu dan boleh patuh taat kamu sama-sama. Ha nak habis dah. Lepas tu bawah tu sikit hok ni amal 100 kali sehari. Tiga perkara mu boleh lek kubur. Pak masuk lek kubur madabasiruhu kubur hospek suk matam mane. Dan lagi pulaknya waftaf lahu abwaabal jannah. Tuhan buka syurga wi mu bahung, wi mu tengok. Hari-hari. Nah, pala nombor tiganya pula dengan kelebih ayat ni lagi, dah kubur terluah ada cahaya pula dalam kubur. Wallahu a'lam tuhailah, terlebih tahu. Mana? La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Satu kali sehari. Banyak bunyi dah. Satu kot sebentar boleh ikan 2 kilo bincin. Tapi berbunyi doa satu kali tu Allah, tak imi wasa gerak pala dah. Ni untuk selamat le kubur ni tiang peranti ca sultan rat puluh kubur. Ni doa sutai hak kepining. Hak Nabi kata gapo? Kalimata khafifata fil lisan. Dua kelimah ni yang ringan sebut pada lidah. Wahabibata ila rahman. Dan dua kelimah ni hak Tuhan kasih, hak Tuhan saya. Wasakilata fil mizan. Dah keluar kelimah ni hak berat pada timbang ni. Tengok tu. Ringan sebut pada lidah, berat pada timbang ni, hak Tuhan kasih dua kelimah ni. Berarti molek. Hak ni minta bawa lah we, minta bawa lah duk saja bawa, duk saja bawa. Laisuk pun supalah. Mana? Mudah ya. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Hati kamu dia tidak. Allah agak tuju ya. Cuk itel lagi tu ke pakai lagi ni kamu habis tak tahu biarlah dia nya. Ah tu dua doa pas ke pintu tak ada pola we ke pintu deh. Pakai tengok sendirilah. Tapi tamu taruh ambo nak tamak ni, minta lah tu email juga dek kak ibu hak bawa duit sekut dua deh. Tolong boleh sapu sai anak yang nak ngaji masjid. Ah deh minta lah dua kok sore tak apa dah. Supaya ambo ambil amanah dia pergi ceramah mana tolong minta dia sikit ya orang susah eh. Lepas tu dia ada ke baliklah lah. Ah pakak kata tak ada duit tak ada apalah. Kalau ada duit mujur alhamdulillah. Baik, tambah-tambah lagi orang tolong ke orang pergi ngaji negeri deh. Nah, agama ni deh, seolah dia gapo so tak ada arah, we minum ais tegak pun tak apa dah. Tolong air tak apa dah. Pakak annama banayil ka'bata deh, asabaina marrah. Seolah Allah supaya kita buat baitillah 70 kali. Allah, tu kita sokong orang ngaji, tu pakai duk pondok nak ngaji luar agama tu he. Kita sokong sekut ruakut atau 20 atau setegok air. Seolah-olah membinakan baitillah 70 kali. Allah hebatnya dah. Itu nak royak dah. Itu doa yang keping tiga tu. Dah. Doa keping yang tiga tu doa. Doa kifarat so ada. Pada doa sambut tu laki dah. Tu laki klik mana-mana bawa tik. Malah nak baca doa ni yang panjang juga. Hak sambut tok laki klik sejik, tok laki klik dah kopi, klik mano? Alhamdulillahillazi sallamaka. Tu baca doa hak sambut tok laki. Apalagi doa, doa suluh cuming. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluq.
Pak doa apa lagi? Doa angin. Ribut-ribut berangin kuat. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Pak doa peluk tok laki. Tok laki malah, tok laki malah wa amal, tok laki zoleng, tok laki nyakiti, tok laki bekan. Dah malah kok sujud, malah ibadat. Belak-belak kita tidur malam, kita duk peluk dengan dia, bacalah doa ni. Allahumma surah sudurana lil Islam. Rabbini muhabbatan lillahi wa rasulih. Habis siuk kau molek lah. Ah tu nak royak. Pak doa bahasa kecil. Dah hok doa jamai suku, tubik jamai suku jalan boleh 4 5 dah jaka. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ha tu doa bahasa kecil kau ingat dah? Ha tu bila kita tubik minta Tuhan jadilah kita jangan Islam pura-pura dan jaga kemaluan kita jangan berzina. Kita baca ke anak lu kita pun boleh. Ha tu di antara apa tu doa tengok tokong. La ilaha illallah la ma'budu illallah. Ha tu ada juga doa yang apa nama ni tengok tokong dah. Ha jadi tiga keping ni haraplah abata balik kita bagi semula lah. Mintaklah dia. Hak boleh dah boleh lah dah. Ha pagapo hak tak baca lagi tu kok tengok sendirilah dah. Tengok masa tu banyak benar tak ada dah. Ha begitulah hari ni. Dah sikit banyak yang mau ucapkan kalunya kira ada salah silap. Dah baiklah. Tolong-tolong tegur, tolong-tolong beki. Dan sikit banyak ada kasar bahasa lebih kurang, itu adalah kekurangan yang abang sendirilah. Dan hak jomel, hak molek adalah hidayah taufik Allah Ta'ala untuk nak ubahkan kita duduk daripada hak molek, terlebih molek lagi. Daripada tak belajar kepada belajar. Dan daripada kita kerja kara mungkat daripada ma'ruf. Daripada kaki tangi kita kupur dengan Allah, dan maka kita syukur dengan Allah Ta'ala. Dan kita niat baiklah kepada Allah Ta'ala. Aziz 1440 ni kita nak ujar di comel molek amalek dah terhadap Allah SWT. Dan kita nak usaha seboleh-boleh tersih mengejarkan kau daripada fasad dan mungkar. Mudah-mudahan kita yang akan selamat dunia dan juga akhirat nanti. Lepas tu ambil terima kasih banyak tutup email kak ibu yang sedekah 2-30 kot sore, 10 kot sore untuk tolong budak dah nak ngaji di luar negeri mesti dah. Ya orang susah. Apa dia minta kepada ambo, ambo pun ingat ambil amanah, sekadar boleh banyak mana. Dan alhamdulillah moga Allah Taala lah banyak balasnya dan khairu jazak bagi mereka yang sokong kepada pelajar nak ngaji luar negeri. Maka begitulah ambo pun sudah ngalah paham beliau. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisul khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish shaqaa wa sumil qada wa samadatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an wa shifaa'an min kulli da' min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa liwalidina wal masayikhina wal ashabi huquqi alaina wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya marhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu sanama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.